Prof Siva ni macam tahu-tahu je kita nak membawakan gambaran perkongsian di Kerusi Hangat. Kita nak bawakan perkongsian di Alur Gajah yang menyaksikan ada beberapa calon yang dikategorikan sebagai popular dalam kalangan parti juga, iaitu Syarif Hamdan dari Barisan Nasional dan juga bekas Ketua Menteri Melaka Adli Zahari, calon dari Pakatan Harapan, juga penyandangnya Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof yang juga mewakili Perikatan Nasional sudah pun menghantarkan pencalonan dan juga untuk penamaan calon mereka. Untuk Alur Gajah, Nur Farah Huda Sahiran sudah pun bersedia dengan laporannya. Kita terus saja membawakan gambaran P135 di Alur Gajah. Silakan, Nur Farah. Baik, terima kasih Ismail. Ya, teka-teki siapakah calon yang akan bertanding di Parlimen 135 Alur Gajah ini akhirnya sudah pun terjawab. Keempat-empat calon tersebut adalah calon daripada Barisan Nasional, Syahril Sufian Hamdan, calon Pakatan Harapan Adli Zahari, calon Perikatan Nasional Datuk Seri Muhammad Rezuan Mat Yusof yang juga merupakan penyandang kerusi Alur Gajah bagi penggal sebelum ini, dan juga calon Gerakan Tanah Air Muhammad Nazrik Abdul Rahman. Seperti yang dikatakan pegawai Pengurus Parlimen Alur Gajah, Datuk Saiful Hazwa Kipli, kesemua keempat-empat calon ini diterima dan tidak ditolak setelah meneliti borang-borang pencalonan yang diterima mereka pada awal pagi tadi. Sedikit perkongsian, keempat-empat calon hadir awal pada pukul 9 hingga 97 minit pagi tadi, menyebabkan proses penerimaan borang pencalonan itu awal diproseskan dalam masa 15 minit dan sehingga kini baru sahaja diumumkan calon yang akan bertanding di Parlimen Alur Gajah ini. Maksudnya betul ya, empat penjuru yang akan bertanding di Alur Gajah ini, Ismail. Dan saya yakin para calon tidak sabar untuk melakukan kempen, dan para penyokong juga tidak sabar untuk bertemu dengan penyokong-penyokong mereka di luar UiTM Kampus Alur Gajah ini. Dan kalau boleh dilihat di atas pentas ketika ini, calon-calon berada di atas pentas, iaitu Syarif Sufian Hamdan, Adli Zahari, kita ada Pak Wan atau Datuk Seri Rezuan Mat Yusof, dan juga calon dari Gerakan Tanah Air Muhammad Nazrik Abdul Rahman. Saya memetik sedikit kata-kata daripada calon Pakatan Harapan Adli Zahari yang ambil gambar tadi dengan Pak Wan kita itu. Katanya mereka adalah sahabat dulu, kini dan selamanya. Dan ya, seperti yang saya katakan tadi, dengan pengumuman keempat-empat calon ini, empat penjuru di Alur Gajah, maksudnya anda sudah boleh menyemak maklumat anda di MySPR Semak. Jadi saya kira, Ismail, sekian saja laporan dari Parlimen Alur Gajah bersama saya, Farah Huda Sairan, serta kru penerbitan yang sahih di RTM #MyPRU15. Kita teruskan bersama rakan penyampai di Air Hitam. Silakan.